membuat pelangi. Sediakan cermin dan letakkan miring pada bak plastik. Isi bak plastik dengan air hingga cermin terendam seluruhnya. Hadapkan cermin pada sinar matahari, dan arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Perhatikan. Sekarang kita arahkan pantulan cahayanya ke dinding lainnya. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik, atau cahaya putih, yang tersusun dari 7 spektrum warna, Mejiku Hibinyu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika cahaya matahari melewati medium air, cahaya tersebut akan dibelokkan, pembiasan, sehingga membuat warna-warna pada matahari terpisah, dispersi. Pemisahan itu terjadi karena masing-masing warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, akibat perbedaan panjang gelombang tiap-tiap warna. Hasilnya adalah warna pelangi. Terima kasih.